Halo, apa kabar buat semua mitra Sekiwai yang ada di seluruh Indonesia? Ini saya hari ini akan melakukan pertanda tangan kontrak bahwa saham Sekiwai yang saya miliki berjumlah 35.000 lembar dengan cicilan selama 10 bulan. Alhamdulillah udah lunas, dan hari ini saya akan melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak perusahaan Sekiwai dan nanti akan didaftarkan menjadi kepemilikan hak perusahaan tersebut. Jika teman-teman ingin memiliki aset untuk masa depan, ini hanya akan datang satu kali. Jika ini sudah go public, maka tidak ada kesempatan lagi membeli saham dengan harga yang lebih murah. Tentunya nanti kalau sudah go public, harga tentu akan sangat fantastik jika perusahaan sudah berkembang. Ini saya akan tanda tanganin. Oke, ini sertifikat saya yang dulu yang sudah pernah dikirim dari Rusia ke rumah saya, 1000 lembar. Ini saya akan tanda tanganin lagi bonusnya. Saya mendapatkan bonus 2500. Oke, sudah saya daftarkan semua. Jadi total saham saya yang sudah saya daftarkan sekitar 37.500 lembar yang sudah saya daftarkan. Nanti kalau sudah, kalau ini saham setelah dialihkan untuk selanjutnya didaftarkan di dalam register dalam kurun waktu 30 hari, mereka akan didaftarkan menjadi hak milik Anda. Ketika pendaftaran selesai, kami akan mengirim surat pemberitahuan kepada Anda. Itu jadi rekan-rekan, kalau seumpamanya sudah lunas angsuran kita, maka kita tinggal tanda tanganin setelah 30 hari lah, nanti baru sertifikat bisa kita cetak. Nanti di sini ada seperti ini bentuk print atau bola mata seperti ini yang ada di sini sebelah sini lah. Ini berarti sertifikat kita ini udah bisa dicetak seperti itu. Atau mau kita kirim, kalau mau kita kirim ke Indonesia itu biayanya $10 lah. Nanti sertifikat akan kita terima di rumah kita gitu. Nah, seperti ini investasi angsuran saya. Kita lihat angsuran yang telah dibayar. Oke, Anda bisa lihat 35.000 ini selama 10 bulan. Jadi cicilannya itu $50 selama 10 bulan. Saya dapatnya 35.000. Ini udah lama. Sekarang kita bisa lihat harga kalau investasi sekarang. Investasi sekarang ini paket berapa kita bisa mendapatkan 40.000. Kalau kita ngambil paket bisnis, kita dapat 66.000. Ini cicilan 200 tiap bulan. Kalau mau ngambil paket stabilitas, kita cuma dapat saham dalam paket 31.000. Jumlah tiap bulan 100. Jadi kalau kali 10 bulan artinya 1.000. Kita cuma mendapatkan 31.000 gitu. Ya, kita beli $1.000 itu sekarang di stek 14,1 kita dapatnya 31.000. Paket senior, kalau kita beli sahamnya dalam paket senior itu sekitar, kalau cicil loh, itu $50 tiap bulan. Nah, itu kita dapatnya 13.000 itu. Jadi kalau dihitung, saya satu tahun yang lalu sampai hari ini
lunas ya cicilan saya. Dulu saya ini $500 dapat 37.000, ya kan, biaya $500. Lah kalau di dihitung sekarang ya berarti ada kenaikan harga jual gitu. Jadi capital gain namanya. Nah, jadi selisih harga itu ada gitu. Karena sekarang kita lihat paket 1.000, kalau kita lihat ya di sini, ini di sini semua ada kan. Kita ambil paket 1.000. Ini ada paket 500 katakanlah. Paket 1.000 kita dapatnya jumlah saham 33.000. Ya biaya total paket 1.000 ya kan. Nah, ini kita harus cash gitu. Sedangkan kalau kita cicil itu tidak dapat 33.000, cuma dapat 31.000. Itu cicil $100 setiap bulan selama 10 bulan gitu. Nah, ini sekarang sudah masuk stake 14,1. Lah, kapan sih perusahaan Skyway ini IPO? Lah, kalau menurut informasi itu ya kita di sini itu kontraknya memang saham akan go public kalau sudah habis 15 step atau habis 15 tahapan gitu. Jadi kalau sudah 15 tahapan maka perusahaan akan melakukan go public gitu. Nah, ini sejak tahun 2014. Sekarang tahun 2019 gitu. Jadi bonus-bonus itu semakin berkurang. Kita kalau ngambil paket, katakan paket yang paling murah lah, yang paling murah katakan paket ini awal ya, kita ngambil paket yang $25 tiap bulan gitu. Jadi selama 10 bulan berarti totalnya $250, kita dapatnya 5.750 lembar gitu. Jadi nanti ini kalau sudah IPO berapa sih harga saham tersebut, itu ya minimalis itu sesuai dengan perjanjian awal bahwa kalau sudah go public itu minimal itu harga satu lembarnya $1 gitu. Jadi walaupun kita mempunyai saham cuma 5.750 lembar, kalau kita bisa simpan tidak jual cepat ya, tunggu harga bisa $10, bisa $20, bahkan $100, $200. Walaupun kita punya 5.750 lembar, dengan sekarang kita beli katakan $250, maka suatu hari nanti maka harga tersebut fantastik, dengan nilai satu lembarnya aja bisa katakan $10 aja, tinggal kalikan 5.750 lembar. Wow, gitu kan. Nah, itulah kesempatan-kesempatan. Maka dalam dunia digital gini kita nggak boleh sampai ketinggalan informasi gitu. Ini saya sudah tahu sejak tahun 2017. Jadi ini memang sejak tahun 2014. Maka dari itu kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang perkembangan teknologi Skyway, bisa subscribe channel saya. Jangan lupa subscribe dan klik bagikan, share agar semua anak muda now yang ada di Indonesia bisa tahu dan bisa memahami apa sih pasar modal itu gitu. Gitu aja mungkin dari saya ya, buat teman-teman yang mau usaha dalam bidang bisnis pasar modal silakan daftar. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe terus channel Global Investment. Oke, selamat malam. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan cara melihat sertifikat. Oke, saya akan melihatkan Anda sertifikat. Klik sertifikat saya. Oke. Seperti apa sih bentuk sertifikatnya? Saya akan memberitahu kepada Anda buat kawan-kawan agar lebih Nah, ini kita bisa klik di sini seperti ini. Kita klik, nah, maka nanti akan download sertifikat kita bentuknya seperti apa gitu. Oke.
Oke, mungkin lain waktu aja karena sinyalnya lagi tidak bagus. Jadi cukup sampai di sini.